Kalian lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi nonton showroom. Ya gak sih? Bingung jujur mau ngomong apa, baru mulai udah bingung. Jujur nih, kenapa sih mata gue tiba-tiba merah? Gue copot deh soft lensnya. Kayak tiba-tiba gitu, nggak perih, nggak kenapa-napa. Kan saya jadi bingung. Belum cuci tangan lagi. Bentar ya guys, buka soft lens. Hai, kembali lagi dengan saya Shafika Reddy. Saya tadi buka soft lens dulu karena gak tau, iritasi lagi dan lagi. Biasalah, udah mata saya sensitif kan ya, pakai soft lens seharian merah deh matanya tuh. Lihat, oh my god, so scary. Udah, ini ini temanya kan anak emo gotik ya, terus matanya merah kan. Udah lengkap banget, lengkap banget. Gimana kalian today? Film Omi Yuki no Hana yang mana ya, bentar. Saya nonton doang, nggak tahu judul. Ini ya yang, oh iya, bagus kok itu. Omi ganteng banget jujur loh. Lagunya juga enak. Tapi itu sedih tau. Nggak tahu akhirnya gimana. Nonton deh dramanya Om, judulnya Yuki no Hana. Oh, lagunya di cover Jisoo Blackpink, baru tahu. Itu satu-satunya film yang dia bukan anak motor. Iya juga ya, dia jadi anak motor terus si Omi di High and Low. Kayak emang anak motor di Hot Rod. Itu dia jadi anak motor juga. Tapi emang cocok banget gak sih jadi anak motor si Omi? Oh my god, I love bad boy vibes, cause I'm bad girl vibes. Ya gak sih? Bad girl vibes. Tapi emang bad girl. Omi keren banget. Apa ya? Aku tuh jujur nih, kan ya namanya juga gadis-gadis remaja ya. Gadis-gadis remaja yang suka menghalu. Aku kan biasanya kalau ngebiasin seseorang, aku cari yang foto dia yang paling boyfriendable banget gitu lah pokoknya. Yang kalau bisa yang lokal gitu, yang kelihatan lokal. Nah, Hiromi ini aku gak nemu sama sekali. Dia aura rich banget. Auranya rich, bener-bener rich. Dia tuh kayak foto cuma cekrek gitu doang, itu kok udah wow.
auranya luber cuy, tidak bisa aku ngehaluin Omi. Kayak even cuma punggungnya, bahunya doang, eh pencet bahunya doang aja kayak rich rich man. Gak bisa aku pengen lihat dia main drama lagi deh, aku udah nonton semua dramanya. Nonton flow, nonton semua high and low. Aku yang terakhir belum yang the worst ya, the worst karena ceritanya agak berbeda banget ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kan biasanya ceritain tentang sword kan, SWORD, tapi itu tiba-tiba ceritain tentang nggak tahu itu siapa, tiba-tiba ada dia, aku nggak ngerti. Terus aku kayak langsung moodnya langsung drop gitu loh, tapi semuanya pada suka yang the worst itu, soalnya kayak anak sekolah banget kan emang. Terus aku kayak ini siapa? Aku langsung kayak gak tahu kenapa, mungkin karena aku udah terlalu suka gitu ya sama pemain-pemain sebelum, maksudnya bukan yang sebelumnya sih, maksudnya di episode apa sih yang sebelum-sebelumnya, pokoknya yang kayak pokoknya ya sama udah terbiasa sama Cobra, sama siapa namanya Hyuga gitu-gitu yang pokoknya. Tapi aku pas aku nonton yang apa namanya The World tuh langsung kayak ini siapa deh, kok tiba-tiba dia sih gitu. Terus aku juga kayak please lah, aku jadi nggak nonton deh yang The World. Seru kok flow nonton deh, nanti aku nyari mood dulu, soalnya kayak nggak semua orang suka sih sama yang The World, tapi aku kayak aku butuh lebih banyak cerita tentang Hiromi dan yang lainnya, tentang Amamiya Brother. Tapi udah kelar sih, udah kelar, nggak bisa diceritain lagi. Cuma kayak aku butuh yang sebelum-sebelumnya. Kayaknya aku mau ini deh, mau apa, rewatch. Soalnya kan dulu kayak aku nggak tahu karakter-karakternya. Terus aku bahkan kayak sekarang aku suka Ellie, you know Ellie, Diesel Brothers, rappernya Diesel's Brothers. So hot. Nonton Majimura Flow. Majimura? Komisang, bagus. Aku Komisang baru nonton awalnya doang. Member paling muda di Jisoo Brother umurnya berapa? Umurnya 32 tahun yang paling muda. Les Takanori Iwata yang jadi Cobra di apa namanya di High and Low, jadi Cobra dia pemeran utamanya. Dia 32 tahun, dia paling muda di Jisoo Brothers. Bukan CLI. You know Ellie, Jisoo's brother. Majimura Gakuen. Tuh, aku lihat dulu. Kayak pernah dengar deh Majimura Gakuen. Majimura Gakuen. Cewek-cewek, oh my gills. Oh my god. Oguri Yui. Oh, ini AKB. Ah, maaf ya, aku gak tahu bu. Kira siapa? Aku. Maaf ya guys, gak tahu. Majisuka Rock and Roll. Duh, mulai deh ngomongin yang gak banyak.
sepi. Showroom gue selalu sepi deh, karena gue nggak tahu gue ngomong apa, dan setiap kalinya gue ngomong orang-orang tuh nggak ngerti gitu, jadi mereka diem aja, dia diem ngeliatin gue ngoceh sendiri. Kalian pasti berat kalau ngoceh-in saya. Iya sih. Bentar, ini agak miring ya ternyata. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bingung tau gak? Masalahnya komennya berhenti gitu. Komennya gak ada, maksudnya gak ada yang komen sama sekali. So, ntar gue bingung gitu mau ngomong apa kayak. Kalian gak minat ya ngobrol sama gue gitu, jadi mikirnya kayak, karena kalian tuh nggak salah kalian juga, salah gue juga sih. Ya gimana ya, hobinya itu ya, sukanya itu, ngomongnya ya itu terus. So sad. Ada kok ya, ada, baru sekarang. Biasanya berhenti nih kayak gini, berhenti. Abis nangis, enggak. Ini tuh tadi ya aku lagi iritasi matanya tuh liat merah gara-gara pakai soft lens terus, jadi matanya merah tapi nggak abis nangis. Ngapain nangis? Aku today lagi happy. Masalahnya bingung juga mau ngobrol apa nah itu. Ah, capek banget deh. Susah banget gitu nemu yang sepergaulan. Aku nyari orang yang suka Exile Tribe aja susah banget. Oh my god, so ini lucu banget. Aku save foto ini. Kalian aku capek, nggak tahu mau ngomong apa. Jujur li bingung banget ngobrolin Bella sama Kuma. Nggak ada yang bisa aku obrolin tentang kucing aku, begitu-begitu aja jujur. Emang udah ngobrol sama Flora sama dengan mati, alias tidak ada yang bisa diomongin. Flo tahu Heisei jam nggak tahu. Apa yang kalian tahu nggak tahu, apa yang aku tahu kalian nggak tahu gitu. Ya gak sih, emang susah banget. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Aku butuh ini, aku nyari di manifest apa. Ada yang mutual nggak yang suka Exile Tribe? Ya gak sih, biasa dulu kan gitu. Aku dulu sebelum masuk JKT, aku anak Twitter bingits sebenarnya. Tapi aku gak pernah punya teman juga sih di Twitter. Paling aku cuma nge-retweet something. Aku masuk manifest. Itu tuh kayak manifest anime, manifest K-pop, manifest. Ya, terus cuma nge-retweetin Heisejam idol group cowok Jepang juga gak tahu. Aku taunya Sexy Zone,
of Fats, Excel Tribe, J01, nggak banyak lagi. Itu kayak setengah nyemplung doang gitu loh. Ngerti nggak sih setengah nyemplung? Jadi aku mau, ntar kalau K-pop-K-popan dihujat gue. Enggak sih, bantu. Semua Arashi dan Exile. Arashi aku tahu semua kayak enggak mendalami. Dari umur berapa aku dari kecil sih suka anime. Aku nonton Inuyasha, aku nonton Naruto. Terus apa Samurai X gitu-gitulah yang waktu itu yang kayak yang shonen ya. Yang pokoknya buat cowok-cowok gitu yang berantem-beranteman. Tapi setelah mengenal romance aku tidak suka lagi. Macam-macam kayak Naruto, pokoknya berantem-berantem gitu saya tidak tertarik lagi. Maafkan saya. Bleach waktu itu aku baca komiknya om aku tuh banyak banget. Sekarang kemana ya, kayaknya aku harus ngambil itu semua. Yang berhasil aku curi cuma Fruit Basket dan masih ada di sini. Aku simpen loh. Ini sangat berharga. Gak nemu. Aku mau dengerin lagu deh biar ini aja deh, biar yang 1 juta umat. Kamu berdosa banget. Ya, soalnya gak dibaca juga kan, kayak sekali baca udah gak sih kok komik gitu. Ningning Oshiku, yes me too. Aku juga suka sama Kak Eri. Siapa namanya? Giselle. You're next. Gak mencuri sih, maksudnya kayak aku minta ke om aku, om ini buat aku ya, aku mau baca gitu. Aku gak pernah mencuri. Aku kan udah bilang, Ning juga. Me too, artinya aku juga suka Ning. Terus aku juga suka Giselle. We follow. Watch me while I make it out. Watch me while I make it out. Kimetsu no Yaiba. Enggak, aku gak nonton karena aku gak suka genre-nya. I know, I'm so boring. We drop Navis Kong. Mentok-mentoknya nyanyi ya kan, kalau nggak tahu mau ngomong apa gue nyanyi. Udah gitu-gitu aja sih showroom gue. Too hot.
dapet kabar dari lu aja udah bersyukur. Yeah. I'm on the next level. Moon, you're on next level. You're not gonna get me shot. Guys, ini jadi deh. Next level. Cikida. Ha. Aku kangen NCT loh. Biasanya cewek list musiknya bagus-bagus. Masa sih? Biasanya cowok gak sih? Kayaknya cowok lebih beragam deh. Kalau cewek tuh kebanyakan. Gak sih, gue enggak sih. Aku punya banyak banget playlist. Tapi gak semuanya di kayak di publish gitu. Punya banyak nih. Lihat deh. Banyak banget ada. Eh, sekuncet. Gak tau ini isinya sama semua padahal. Kayak bener-bener banyak banget. Aku bikin playlist. Gue masih kebayang TikTok. Kan udah lama banget gak upload TikTok. Move on. Kan misalnya lagi showroom gitu bareng teman-teman. Mereka juga lagi showroom gitu kan misalnya. Kan HP-nya berderet ya. Aku ngeliatin kayak wah, banyak kayak yang komen kayak lancar gitu komennya. Terus ngeliat aku kayak berdebu, cuy. Sebenarnya bukan salah kalian sih, salah aku juga, tapi aku enggak tahu mau ngomong apa masalahnya. Kayak aku panik sendiri gitu. Ngomong apa ya kayak gitu loh, dalam hati kayak ngomong apa ya. Soalnya ngeliat kayak teman-teman ramai banget gitu. Gimana tuh komennya kayak gak berhenti-berhenti gitu. Kok aku berhenti lama, kayak berhenti lama gitu. Bahkan bintangnya aja kadang sempet berhenti kayak oke, kalian ngapain di showroom aku, please pergi aja gitu. Kadang mikir gitu kayak buang-buang waktu gak sih. Ini kalian nonton yang lain. Yeah.
perasaan nih ngalir terus dah. Ya ini lagi ngalir. Nanti kalau gue lagi diem, terus yang lain juga diem, kayak awkward. Awkward. Dang. Apa deh? Waterpark, man. Kayaknya enggak, showroomnya enggak bermasalah deh. Akunya yang bermasalah. Karena tidak tahu mau ngomong apa. Kenapa ya orang-orang kayak ada yang gitu, yang ada aja kepikiran apa hal sesuatu yang pengen diomongin gitu. Ada aja yang pengen dikeluarin gitu. Aku tuh enggak ada gitu, kayak nyanyi, ya nyanyi aja gitu. Makan ya makan aja. Eh, kepencet dong. Bete. Ini aja deh. Btw baru tahu kayak apa namanya, ini apa sih anime, kok lupa sih, Tokyo Revenger. Revengers itu kayak live actionnya aktornya gila semua ya. Aku baru sadar loh, kayak Ryo Yoshizawa, Yamada Yuki, terus Kitamura, terus ada siapa lagi, banyak kayak ikemen semua. Oh my god. Ya udah, bikin gombalin suara jujur ya guys. Ini mah jujur. Ini mah ya jujur. Aku mah geli digombalin. Bukan yang gak menghargai ya, aku kayak, aku kan suka nulis ya. Aku suka nulis. Nah, terus ada banyak dari kalian yang suka bikinin aku puisi kan, kayak terus kayak terlalu memuja-muja, please jangan terlalu memuja-muja saya. Saya tidak bisa menerima itu semua. Gak tahu kenapa. Kayak malah aku gak baca, karena aku terlalu kayak, maaf ya, maaf banget, jujur. Aku tuh jujur aja nih, kayak maaf banget, aku gak bisa menerima gombalan atau puisi-puisi yang kalian bikin. Karena kayak apa sih gitu, kayak bukan apa sih, kayak aku nggak ngerasa kayak oh my god apa ya. Ya pokoknya gitu deh guys, jadi harus bikin surat bunga, maksudnya kayak it's okay ngedukung kayak, tapi kalau kayak terlalu suara hari ini kamu cantik, no. Aku kalau ada cowok yang bilang gitu, aku kayak ada cowok di depan aku kayak, luar ini kamu cantik gitu, kayak oke. Nggak tahu guys, kayak nggak bisa gitu, aneh banget. Nggak bisa stop atau enggak aku selesai. Ya udah deh, udah jam selesai beneran. Oke, ini udah jam segini ya, ternyata aku bacain ya, maaf 30 menit sia-sia kalian terbuang, kalian gak usah nonton aku lagi. Nomor 1 ada Kak Ran, Adela. Nomor 2 ada Kak Pernah Muda. Nomor 3 ada Kak Adib. Nomor 4 ada Kak Alif Fahmi. Nomor 5 ada Kak A. Nomor 6 ada Kak Danbo. Nomor 7 ada Kak Kiki Mars. Nomor 8 ada Kak Indah. Nomor 9 ada Kak Bagus. Nomor 10 ada Kak Gilang. Nomor 11 ada Kak Vera. Nomor 12 ada Kak Anonim. Nomor 13 ada Kitty Sang. Oke, okay. Ini selesai aja ya, maaf ya. Kenapa dah, maaf deh. Aku baca yang ini ya. Apa gift-nya? Aku mau cepet aja hari ini, karena ini kan sudah video call kalian. Makasih yang udah video call.
Makasih Kak Gilang giftnya, Kak Ifda, Kak Pernah Muda, Kak Pipin. Makasih ya guys sudah nonton hari ini. Bye bye. Thank you.